Oke guys, kembali lagi di Kamal Auto Vlog. Kali ini saya mau ganti stop lamp LED yang kedip ya. Kalau di rem dia kedip, kalau di nggak di rem dia mantang standby biasa. Ini mereknya apa nggak tahu, nggak jelas, ada logo M kayak master-master gitu. Gemetar guys. Oke, langsung aja kita pasang ya guys. Ini warnanya putih, kita pasang di motor X-Ride. Nah ini dia soketnya guys, ini dia soketnya. Kita tinggal buka di sini ya, buka di sini terus ambil stop lamp lamanya terus kita pasang. Yuk kita langsung aja pasang yuk. Nah sekarang saya lagi membuka stop lampnya. Nah ini dia, ini warnanya putih, coba kita bisa lihat ya. Tuh. Tapi dia putih, tapi dia kalau direm dia nggak kedip, dia cuma lebih terang aja kayak umum lah. Gitu. Jadi kita langsung copot aja, langsung ganti pakai yang baru. Nah, kita tinggal putar sini guys. Kita tenet, kita tekan, terus kita putar kiri, lepas deh. Ini lampunya guys, tuh. Kita ganti pakai yang ini. Kita buka dulu ya. Saya buka dulu nih. Buang aja itu. Ini 18 mata. Ada 18 mata. Jadi pasti terang. Gampang kok maksudnya, tinggal kita tekan ya. Terus kita putar ke kanan. Kita tekan, kita putar ke kanan ya. Tekan gini, putar ke kanan. Coba kita yuk, coba. Waduh, bagus guys. Kedip-kedip guys. Coba kalau kita starter ya, kalau kita rem kedip dia tuh. Kalau kita rem nggak kedip, kita rem kedip. Jadi modenya dia kalau nggak direm dia standby, kalau kita rem fokus. Nah kalau kita rem dia baru kedip. Coba kita lihat kalau udah dipasang ya, kita langsung pasang aja lah. Kita langsung pasang aja stop lampnya, kita masukin lagi ke dalam soket. Untuk motor ini gampang banget kalau mau ganti stop lamp. Nggak perlu bongkar-bongkar body. Jadi nggak memakan waktu yang lama. Terus ini juga lebih hemat daya kalau kita pakai LED. You know lah. Puter. Sampai kenceng. Dah, nanti coba kita lihat ya di belakang. Nah guys, ini udah kepasang stop lampnya, coba kita sambil starter ya. Tuh. Ya kalau direm baru kedip. Ini yang bermasalah street rem saya ini. Street rem saya yang bermasalah. Ini guys, hasilnya guys, bagus kan? Ya mungkin sekian vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kemal Auto Vlog. Semoga bermanfaat.